sebab okay, masalah keguguran rambut yang berlaku di kalangan wanita dan juga lelaki. Ada dua faktor utama yang telah berlaku di kalangan wanita. Pertama adalah di kalangan ibu yang selepas melahirkan anak, dan yang kedua adalah di kalangan mereka yang mengambil klip rancang dan tiba-tiba ingin berhenti mengambilnya. Masalah keguguran rambut di kalangan ibu yang sebab bersalin sebenarnya adalah normal. Sebenarnya, selepas anak sudah berumur 3 bulan, rambut yang sihat akan kembali tumbuh. Cuma, sekiranya keadaan ini semakin berlarutan dan semakin merusingkan, anda perlu berjumpa dengan doktor. Lelaki pula, ada satu masalah yang dikatakan yang dinamakan male pattern baldness. Okay, di mana berlaku botak, okay, rambut yang gugur sampai botak, terutama di bahagian kat bahagian crown. Okay, ini berlaku disebabkan oleh faktor genetik, pewarisan, dan juga di kalangan lelaki yang semakin menganjak ke usia. Lain-lain faktor bersama adalah seperti penggunaan ubat-ubat tertentu. Mana ubat-ubatan tertentu ini memang sebenarnya ada yang memberi side effect. Okay, sekiranya berlaku masalah ini, anda perlu merujuk dengan doktor anda sekiranya anda perlukan advice selanjutnya tentang ubat-ubatan ini. Sekiranya anda tiba-tiba rasa sangat letih, berat badan yang naik dengan secara tiba-tiba, juga masalah kulit yang kering dan kasar, dan antara tanda anda sebenarnya telah mengalami hypothyroid ataupun anda sebenarnya mengalami hypothyroid, okay? Rujuklah dengan doktor untuk mengesahkan keadaan ini. Rambut gugur juga boleh disebabkan oleh faktor penggayaan rambut itu sendiri. Ada orang dia suka perfection kan, okay? Dia suka meluruskan rambut, mewarnakan rambut, okay? Lepas tu dia suka nak letak cream dan gel untuk bagi cantik, untuk bagi handsome. Sila check, okay, penggunaan bahan kimia yang mungkin terdapat dalam produk penggayaan rambut anda. Rambut yang sihat boleh tumbuh dengan baik sekiranya tidak dipengaruhi oleh faktor kimia berbahaya dan juga oleh bukan faktor pemanas. Ada satu keadaan namakan alopecia. Okay, alopecia ini dia bukan satu penyakit, tetapi sekiranya berlaku pada dirinya, ia mungkin akan menyebabkan rasa malu dan yang ketara susah nak berhadapan dengan orang ramai. Mungkin anda seorang pelajar atau anda juga seorang majikan yang sedang banyak dihantui atau dibelenggu dengan pelbagai masalah. Stres menjadi punca terhadap masalah ini. Okay, terdapat kekurangan nutrisi tertentu dalam makanan harian kita dan amalan makanan tidak sihat boleh menyebabkan rambut kita mudah gugur. Okay, untuk mendapatkan khidmat lanjut berkenaan dengan nutrisi ataupun vitamin untuk rambut ataupun untuk mengatasi masalah rambut gugur ini dengan mendapatkan nutrisi yang sesuai, boleh hubungi saya di 019-7646-021.